Menu di ayam bakar sambal petir Bu Yuli ini ada ayam bakar, ada tempe bakar, ada telur bakar. Jadi kalau dia ayam bakar aja, nasi ayam bakar itu harganya Rp17.000. Sementara kalau dia pakai nasi ayam bakar plus tempe itu Rp20.000. Nah, kalau dia nasi telur itu ada tempenya satu potong, telur satu biji, nasi itu tuh Rp13.000 harganya. Nah, Rp13.000 kalau dia ditambah dengan paket lengkap ya. Kalau paket lengkapnya itu ada telur, ada ayam, ada tempe, itu tuh Rp24.000. Heeh. Kalau mau order bisa lewat WA, bisa lewat IG. IG-nya namanya Ayam Bakar Sambal Petir Bu Yuli ya, IG-nya. Udah tuh ada juga bisa lewat GoFood, ShopeeFood, tuh ya. Untuk order via WA, ordernya di 0819-93-47-3559. Kalau mau datang langsung ke sini offline, itu bisa datang langsung ke sini. Jalan alamatnya Jalan Kalimantan, Perum Kalimantan nomor 8, Sukabumi. Jadi ancer-ancernya kalau dari Tanjung Karang itu bisa, pokoknya patokannya dari SMK 5 turun, situ ada jembatan dikit, udah tuh ada fotokopian, ada air minum. Nah, sebelah air minum itu ada namanya Jalan Kalimantan. Nah, dari Jalan Kalimantan itu masuk gang pertama sebelah kanan, itu di situ juga udah ada bacaannya ayam bakar sambal petir Bu Yuli. Jadi bisa langsung aja masuk situ ya. Enggak jauh kok dari sananya ya. Untuk para pemesan yang penggemar ayam bakar, mudah-mudahan ayam bakar Bu Yuli pilihan untuk kalian ya. Pokoknya ayam bakarnya dijamin, pokoknya ayam bakarnya medok, enak. Sambelnya spesial sambal petir. Pokoknya kena di sini, kita kan punya sambal petir juga, tapi di depan Moka. Itu namanya sambal petir Bu Yuli. Nah, itu ada juga di sana, udah tuh ada juga yang di Untung Surapati. Nah, ini tapi di situ enggak ada ayam bakarnya. Di situ ada hanya menunya ayam goreng, ikan, telur. Kalau di sini memang khusus ayam bakar. Nah, traveler, sekarang menunya udah ada nih. Aku pesen 4 macam variannya. Dan langsung aja aku mau coba, kita lihat dulu. Ini yang pertama. Wah, ini ada paketan yang tempenya aja. Tuh, bisa kalian lihat. Terus juga ini yang apa nih? Coba kita lihat. Ini paket tempe dan telur. Tuh, wah, traveler, mantap banget ini. Coba kita buka lagi yang ini. Ini paket ayam dan tempenya tuh. Wow. Dan yang terakhir ini ada paketan yang ayamnya aja nih. Dan ini aku mau cobain yang komplit nih. Ada ayam dan tempenya. Cobain, wah, ini sambalnya nih menarik banget, lihat. Tuh, menggoda banget. Kita cobain. Tuh, bumbunya medok banget dan ayam ini juga lumayan tuh. Halo. Nah, kita coba. Bumbunya kayaknya menarik banget nih. Cobain. Bener-bener terus bumbunya medok banget, meresap sampai ke ayam-ayamnya. Parah, sini enak banget. Ini kayaknya lebih enak lagi kalau misalnya kita coba cocok pakai sambalnya. Sambal khas Bu Yuli. Coba. Wow. Kita coba. Kita coba cocok pakai sambal.
Wow, tuh coba sambalnya. Merah menggoda. Kita cobain. Parah sih ini. Sambalnya parah banget. Pedes. Enak. Enak. Dan ini caranya semuanya ini dibakar. Tadi ada pakai telurnya juga dibakar, dan ini tempe juga dibakar. Jadi semuanya itu serba dibakar. Dan ini nampol banget sih, asli bumbunya tuh benar-benar meresap. Jadi dia setelah dibakar pakai bumbu itu dikasih bumbu lagi. Jadi benar-benar nampol. Parah. Nah, travelers, ayam bakar sambal petir Bu Yuli ini enaknya kayak aku lagi kerja gini, bisa dipesan melalui online dan ini dia langsung sampai dan bisa kalian nikmatin di kantor kayak aku gini. Nah, untuk ratingnya dari 1 sampai 10 itu aku kasih 9. Wow, karena ini enak banget, bumbunya tuh meresap penampok. Oke, travelers, sekian episode hari ini. Gimana? Seru banget kan ayamnya, bumbunya tuh pokoknya kalian harus cobain. Dan terus saksikan Enjoy Lampung setiap hari pukul 3 sore hanya di Radar Lampung TV. Dan jangan lupa untuk terus saksikan di kanal YouTube kita juga di Radar Lampung TV. Enjoy Lampung, travel pintar, travel asik. Bye. Aku mau cobain lagi.